Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Priska Yasmiti Sherly, NIM 18.03.03.0022, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video tentang kegunaan sosiologi di era modern. Sosiologi berkaitan dengan masalah di dunia saat ini, maka dianggap sangat penting. Sosiologi dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk semua ilmu sosial. Secara ilmiah, sosiologi mempelajari masyarakat dengan cara ilmiah. Sebelum munculnya sosiologi, tidak ada upaya sistematis dan ilmiah untuk mempelajari masyarakat dengan semua kompleksitasnya. Sosiologi memungkinkan untuk mempelajari berbagai fenomena sosial dalam masyarakat, sehingga setiap fenomena sosial dalam masyarakat dapat dijelaskan secara logis, sistematis, dan berdasarkan pada metode-metode sosial tertentu. Pengetahuan ilmiah tentang masyarakat manusia ini diperlukan untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang. Bentuk-bentuk interaksi sosial mengetahui sifat sosial manusia. Sosiologi menggali jauh ke dalam sifat sosial manusia, dapatkan informasi, inspirasi, atau dapatkan email melalui sosiologi. Dijelaskan mengapa manusia adalah makhluk sosial dan mengapa hidup dalam kelompok, komunitas, dan masyarakat. Masyarakat juga mengamati hubungan antara individu dan masyarakat, dampak masyarakat pada manusia, dan hal-hal lainnya. Meningkatnya tindakan sosial sosiologi meningkatkan kekuatan tindakan sosial ilmu masyarakat membantu individu untuk memahami dirinya sendiri, kapasitasnya, bakat, dan keterbatasannya. Sosiologi juga memungkinkan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, pengetahuan masyarakat, kelompok sosial, lembaga sosial, dan fungsi lainnya. Sosiologi membantu manusia untuk menjalani kehidupan sosial yang efektif. Melalui sosiologi inilah dilakukan studi ilmiah tentang institusi sosial yang besar dan hubungan individu dengan masing-masing lembaga. Pengetahuan sosiologi juga sangat penting untuk memiliki wawasan terhadap motif yang digunakan orang lain dan kondisi di mana mereka ada, dan mengubah pandangan manusia terkait masalah kejahatan sosial telah mengubah cara pandang manusia terkait masalah sosial kejahatan. Melalui studi sosiologi, seluruh pandangan manusia tentang berbagai aspek kejahatan telah berubah. Para penjahat sekarang diperlakukan sebagai manusia yang menderita kekurangan mental dan melakukan upaya yang sesuai untuk merehabilitas mereka sebagai anggota masyarakat yang berguna. Jadi, di sini, status dan peran sosial dalam studi sosiologi berkontribusi besar memperkaya budaya manusia. Sosiologi memberikan kontribusi untuk memperkaya budaya manusia. Budaya manusia menjadi lebih kaya dengan kontribusi sosiologi.
Fenomena sosial sekarang dipahami dalam terang pengetahuan ilmiah dan menyelidikinya. Jadi, bentuk studi tentang fenomena sosial dan cara serta sarana untuk mempromosikan kecukupan sosial, salah satu kebutuhan paling mendesak dari masyarakat modern. Sosiologi juga memiliki daya tarik yang kuat untuk semua jenis pemikiran melalui kaitan langsung dengan banyak masalah di dunia saat ini dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat suku dan kaum marginal. Studi tentang masyarakat telah membantu mempromosikan kesejahteraan masyarakat suku dan kaum marginal. Komunitas suku dan marginal menghadapi banyak masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Studi yang dilakukan oleh sosiologi mengenai masyarakat suku dan masalahnya telah membantu pemerintah dalam melakukan langkah-langkah dan program kesejahteraan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.